Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, alangkah indah bila mana semua keluarga di dunia ini hidup dalam cinta kasih. Akan tetapi kita perlu menyadari bahwa ternyata tidak semua keluarga dapat dengan mudah hidup dalam cinta kasih. Lemahnya iman, ketidakdewasaan pribadi pasangan, keterbatasan ekonomi, dan pelbagai tantangan sosial justru kerap kali menjadikan keluarga seperti kawah gunung berapi yang panas dan siap meletus. Paus Fransiskus mengatakan, tidak ada keluarga jatuh dari surga yang langsung terbentuk sempurna adanya. Artinya kita perlu realistis melihat keluarga kita masing-masing, namun jangan kehilangan harapan karena keterbatasan kita. Semua pengalaman buruk bukan hanya untuk disesali, melainkan juga dapat dijadikan batu pijakan untuk maju melangkah bersama. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita. Salam sukacita kasih.